Hi buddies, welcome back to Makeup by Diva with me, Dinda. Di video kali ini aku gak akan bikin makeup tutorial. Seperti yang kalian bisa lihat dari judulnya, aku akan bikin What's in my bag video. Jadi aku akan nunjukin ke kalian barang-barang apa aja yang biasanya aku bawa di dalam tas aku kalau aku untuk pergi sehari-hari. Dan yang mau aku tunjukin sekarang ini adalah barang-barang yang aku bawa di dalam tas kuliah aku, yang aku bawa setiap hari. Oh ya, sebelum ada yang nanya, ini piercing yang aku pakai di hidung ini fake, totally fake. Ini kalian bisa lihat nih. Tuh aku copot, habis itu tinggal dipasang lagi. And that's it. Jadi aku gak piercing sama sekali, oke? Okay? So langsung aja kita mulai. Oke, jadi ini dia penampakannya dari tas aku. Tas biasa, hitam. And for you guys information, aku paling suka banget beli tas warna hitam karena aku bisa pakai baju warna apa aja, pakai sepatu warna apa kalau tasnya warna hitam. So ya, ini adalah tas kuliah aku. Ukurannya sedang sih, lumayan muat banyak dan aku suka banget. Oke, jadi pertama itu, ini yang udah kelihatan ini. Yang biasa aku bawa adalah ini apa sih namanya? Modul. Ini jadi kayak apa sih? Slide PowerPoint gitu dari materi kuliah aku. Ini yang di tas aku ini kebetulan mata kuliah VR. Ya ini ya bisa buat belajar gitu. Terus selanjutnya ada dompet yang pasti. Ini dompetnya apa nih? Gak tau. Pokoknya ini dari kado ulang tahun dari temen aku. Ya isinya ya isi dompet biasa lah kayak gitu. apa lagi sih? Ada sapu tangan. Sapu tangan. Kebetulan aku lagi pilek jadi aku bawa sapu tangan. Tapi kalau lagi nggak pilek juga aku suka bawa sapu tangan sih ya buat nyapa apa? Buat ini ngelap keringat or ya just in case. Selanjutnya itu aku bawa parfum, gak pernah ketinggalan, gak pernah boleh ketinggalan karena aku suka banget pakai parfum. Kayak tiap 2 jam sekali mungkin aku langsung semprot lagi. Parfum yang aku bawa ini Gucci Anthony. Wanginya enak banget, wangi floral gitu, soft, manis juga tapi ya pokoknya gitu deh. Terus selanjutnya itu aku bawa kacamata. Karena kalau kuliah aku biasanya pakai soft lens dan kalau misalnya just in case soft lens aku nggak enak atau gimana aku bawa kacamata. And if you guys wondering, aku minus 2,75. Terus of course aku juga bawa tempat soft lens. Ya, tempat soft lens basic biasa. Terus di bagian sini aku bawa hand sanitizer because I don't like my hands get dirty during the day. Jadi ya, okay, harus pakai juga. Terus ada juga face paper sih, aku bilang ini dari Acne's, ya itu pokoknya buat ngeblot kan karena kulit aku tuh kan oily banget, jadi kalau misalnya buat sehari-hari aku butuh ini banget buat kayak ngangkat minyak-minyak yang berlebih dan kalau muka aku udah mulai mengkilap kayak gorengan aku harus pakai. Selanjutnya itu yang aku selalu bawa adalah ini power bank. Ada senternya juga. Pokoknya power bank dan kabel handphone aku juga. Aku juga bawa handphone aku yang pasti ngapain bawa power bank kalau nggak bawa handphone ya kan? Ya handphone. Abis itu, terus selanjutnya ini ada ID card kampus karena aku nggak bisa masuk kampus kalau nggak bawa ID card. Bisa sih bisa masuk kampus, cuman nanti kayak poinnya gitu bakalan dipotong dan lumayan banget sih karena ngumpulin poin itu susah. And again, if you guys are wondering, ini ID card-nya aku beli, ID card case-nya aku beli di Kokas, di bazar gitu, yang di bagian, apa sih, di bazar-bazar yang suka ada di lantai paling bawah. Dan kalian bisa lihat ini, aku nempel foto berempat sama teman-teman aku. Ya, kita masang foto, emang masang foto kita berempat gitu di ID card masing-masing. Abis itu, ada, ya, seperti anak kuliah pada umumnya, aku bawa penggaris. Ini sebenarnya karena kemarin habis UTS gitu sih, jadi harus bawa penggaris. Pulpen, pensil, and that sort of stuff. Ini ada apa lagi? Pensil lagi. Wow, ternyata aku juga punya rautan. Terus aku juga bawa ini, earphone, or headset, or headphone, you name it. Ya pokoknya ini buat dengerin musik kalau lagi bosen. Terus aku juga punya kunciran rambut. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, di bagian setting sini nih, di dalam sini itu aku naruh make up aku, nggak terlalu banyak sih aku kalau buat dibawa pergi-pergi gitu, aku cuman bawa ini
loose powder dari Silky Girl ini yang shine free. Ya, aku suka banget sama bedak ini, bagus banget kalau buat touch up gitu, nggak bikin kayak dempul, tapi juga bisa ngurangin minyak. Aku juga ada eyelash curler karena kalau sehari-hari itu aku nggak pernah pakai mascara, jadi pasti curlnya bakalan cepet banget turun, jadi aku selalu sedia ini. Terus aku selalu bawa lipstick, tergantung aku hari itu lagi pakai lipstick apa, karena aku suka banget ganti-ganti warna lipstick setiap hari. Dan yang lagi aku bawa ini lipstick Purbasari. Yap, ini emang current favorite lipstick aku. Current favorite lipstick aku ini Purbasari yang nomor 90 kristal. Habis itu aku bawa ini brow powder, ini dari Wet n Wild yang Ultimate Brow Kit. Ini aku selalu bawa karena dia punya kaca di sini. Ada habis itu aku ada apa lagi ya? Oh iya, ini aku selalu bawa pin. Ini pin kampus aku, pin LSPR gitu. Karena setiap hari Kamis itu disebutnya LSPR Day, jadi aku harus pakai atribut yang berbau-bau apa sih, yang ada nama-nama kampus akunya gitu, bukan nama, maksudnya kayak lambang atau apapun yang berbau LSPR. Jadi aku harus selalu bawa itu, kalau nggak aku lupa. Di bagian dalamnya udah aku tunjukin semua, sekarang tinggal yang di bagian luarnya, yaitu tada, bold. Ya, aku harus selalu bawa ini kemana-mana karena aku jarang pakai paket dari SIM card HP aku sendiri, jadi aku biasanya lebih suka pakai bold. Soalnya di kampus aku juga kalau misalnya apa dari provider aku tuh susah banget buat dapet sinyal. So yeah, I have to carry this. Yap, itu semua isi dari tas aku. Kalau kalian mau lihat nih, ini dia tuh. Ya, nggak terlalu banyak, kayak standar-standar seperti anak kampus pada umumnya. So kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih thumbs up. Terus komen juga di bawah kalau kalian punya request atau saran untuk aku bikin video yang lain selain dari makeup tutorial. Jangan lupa buat subscribe ke YouTube channel Makeup by Diva supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kita yang selanjutnya. See you guys in the next video. Bye bye. Welcome back. Aku akan bikin what's in my bag challenge. No, aku akan bikin what's in di dalam tas aku. Kalau aku untuk dan yang mau aku tunjukin sekarang ini adalah bakso. Ini dia nampakannya. Ih, kok ketinggian sih, kesel deh. Gak gitu juga. What am I supposed to do? Aku juga bawa tempat softlensnya. Aduh. Terus face paper dari Agnes. Dari Agnes. Yeah. Softlens. Put it in. Where's my cell phone? Di sini, di ID card ini. Ih, fokus dong. And if you guys are wondering, current favorite lipstick aku bawa ini. Itu karena setiap hari Kamis itu bye bye.